sebentar lagi ya akan memasuki masa pemilihan pemimpin. Ada salah satu tokoh yang mempunyai ide cemerlang untuk bisa meneruskan tugas dan keinginan dari Bapak Besar Soekarno yang ingin bisa membayar sebagian hutang negara dari hasil kerja keras dan ide cemerlangnya, bukan hanya dari hasil uang rakyat. Thank you.
kesempatannya hanya sekali dalam sejarah sebuah peradaban bangsa. Begitu kita keliru memilih pemimpin yang tepat untuk 13 tahun ke depan, hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju. Hati-hati mengenai ini, hati-hati. Pasti nanti akan muncul, Mbak, sosok yang mempunyai ciri-ciri seperti itu. Pasti. Pasti, Mbak. Pasti. Ya dari siapapun, Jani. Ora pandang bulu, ora pandang agomo. Jadi ini ora sah pinter-pinteran. Iso-isoan, le, saya gigi. Pinter digolek nih wong pinter, tapi ora iso noto negara percuma, ya. Wong sederhana tapi iso noto negara, kuwi sing digoleki.